Oke teman-teman, kita sudah mampir ke shelternya Abah Juna, rumah kucing Abah Juna ya kan. Nah sekarang ini rumah yang kedua guys. Sekarang kita mau ke tempat lokasi tempat penampungan kucing-kucing yang sakit. Let's go. Follow me. Ayo. Nah ini kucing, ini ruang kucing khusus untuk yang sakit, yang dalam masa penyembuhan gitu guys. Nanti kalau yang di sini udah pada sembuh, pindah ke ruang utama gitu guys. Jadi ini khusus untuk kucing-kucing yang sakit. Hebat loh biasa, seneng banget lihat Arjuna, dedikasinya hebat sekali. Jadi rumah satu, rumah dua, ini rumah ketiga. Semuanya all about kucing. Tadi ketemu orang Rusia, tadi aku mau bilang sama dia. Apa bilang apa? Mau bilang I love you. Takut tak salah gitu. Ya udah diem aja deh gitu. Yang cewek cantik, rambutnya keriting-keriting gimana gitu. Terus yang cowok tinggi besar bewokan. Is bawa kucing namanya Usu, korban tabrak lari. Usu. Iya. Jadi can you imagine orang Rusia loh kesini ke Abah Juna bawa kucing, kan hebat banget. Markotop. Jadi ini guys, ini ruangan kucing khusus untuk yang sakit, yang belum sembuh. Kita cek yuk. Yuk. Bang Hussein. Bang Hussein. Ya. 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 Masuk, ya, masuk. Yuk. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Jadi ya, semuanya. Jadi yang sakit. Alhamdulillah, buat Tuhan. Tahu kenapa nak? Astaga. GWS dah ya. GWS nak. Nah, ini jangan dulu ya. Hah? Apa? Oh. Nah, nah, nah. Oh. Halo. Ini sih ya. Belum di underpad. Apa jadinya kok dari sini si Sweety? Karena Aldi kalau di sini memang. Iya saya. Kan sakit. Aku ini udah capek berapa nih? Oh iya iya. Terlalu banyak orang yang minta update. Ini lucu. Tentang Sweety itu kan jadi kalau itu kan. Jadi nggak boleh balik ya. Kemarin di sini capeknya. Kita tuh ini si Sweety lari ke sini. Karena kan ini di Gumbok. Oh iya 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 iya. Ini sayang. GWS kalian ya, anak-anak cakep, GWS, lekas sembuh. Lekas sembuh pokoknya. Tuh. Kalian lihat yang guys, walaupun punya sakit tapi bersih semua. Dan asal kalian tahu ini nggak bau sama sekali. Tumor di kuping, iya, bawah tuh, ini, tumor baru dioperasi, tarik kupingnya, tumor, gila, kukis, GWS ya nak, GWS ya, GWS, oh iya, oh iya nak, nanti kita udah sembuh, baru pindah sana, iya, tuh, apa gue bilang kan, di sini mereka pengobatan dulu. Kalau udah sembuh, mereka pindah ke ruang utama, soalnya tadi. Nah, kayaknya udah mulai siap. Oh, udah sembuh nih? Berapa hari lagi kita kesana. Yang ini guys, ini udah mulai sembuh. Udah sembuh ya? Ya. Udah sembuh. Ntar udah sembuh, udah sehat, dia pindah ke sono, ke ruang utama gitu. Nih, bobo nak. Sayang.
Hebat, hebat kamu. Bisa ya? Duh. Ini juga asal kalian tahu nggak bau sama sekali. Sebenarnya bau, cuma nggak terlalu. Kan aroma mah tetap ada kan? Nggak ada. Pakai apa ini bajunya? Aku mah pastinya pasir cuci. Oh, maksudnya? Nah, ini sehari dua kali kita bersihin. Ambil. Ini pasir. Pagi kita ganti pasir. Nah, pasir. Malam ini juga barusan diganti pasir. Oh ini ya yang. Iya. Pasir cuci. Nah, kita nggak pakai obat-obatan. Nanti kita angkat. Kita rendam. Pakai pewangi. Kita jemur. Jemur kita lagi. Pakai lagi. Dan ini itu menurut aku yang lebih aman untuk mata cuci. Karena dia nggak berdebu. Mata dan pernapasan. Dan yang paling utama adalah irit. Oh, hemat apa namanya? Apa? Berulang ya? Ya, bisa dipakai berulang-ulang. Hebat ya, ini. Enggak bau loh, guys. Yang paling parah mana bajunya? Ini kenapa ya, Ebina? Panleukopenia. Nah, ini virus. Panleukopenia. Panleukopenia. Tapi ada yang lebih parah dari itu. Sembuh juga. Tumor juga ya. Tumor. Virus, alhamdulillah ya, walaupun 50-50, tetapi enggak sedikit yang enggak bertahan dan enggak sedikit juga yang sembuh. Tapi banyak yang survive ya, banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kita mah lakukan yang terbaik, masalah hidup dan mati sudah ada yang mati. Yang ini udah berapa bolak-balik ke sini? Ini juga udah bolak-balik. Bolak-balik ke klinik, ke sini. Ini udah belum dibawa ke klinik lagi karena No. Itu emang benar bajunya ya. Konotasinya tuh kalau kucing sakit mesti dipisah ya. Bener ya? Lihat. Jadi memang kalau benar-benar kita mau di dunia perkucingan itu memang harus segala sesuatu itu dipersiapkan. Karena minimal kalau kita rescue atau sering ketemu kucing jalanan, minimal punya kandang untuk isolasi. Kalau 1-2 jadi kucing sakit itu sampai benar harus dites. Nah, kadang kan orang kok di kandang karena mereka memang harus terpantau dari pup, makan, minum. Jadi kita kalau dikurung begini kita ketahuan pupnya dia apakah bagus atau enggak, makanannya habis atau tidak, minumannya diminum atau tidak. Jadi benar-benar kemaintain semuanya secara keseluruhan. Kalau digabung kan kita nggak tahu apakah mereka makan atau enggak, apalagi kucingnya banyak. Takutnya oh ini memakan padahal makanannya dimakan sama yang lain yang sehat. Oh iya benar ya, ya. Jadi memang benar ya kalau kucing sakit virus ya. Karena abajunya mau nambah lagi penularan. Ya? Penularan itu lebih banyak itu cepet satu ya? Dari air minum sama makanan atau dari udara yang sekeliling. Jadi memang jadi saya harus kalau sakit di mana-mana juga mau di luar negeri di mana seperti yang namanya. Kita aja kalau sakit ke rumah sakit ruangannya khusus. Ini penyakit ini, penyakit ini. Oke, kucing-kucing GWS ya kalian, amin. Pokoknya kucing sakit ini semuanya sudah ada di tangan yang tepat. Insya Allah. Jadi jangan khawatir, pasti sembuh gitu. Ya, kalau kayak panleo gitu, itu kira-kira survive ya punya? Survive. Kalau survive atau tidak, tetap kita ada dua kemungkinan antara hidup dan mati. Yang paling penting satu, selama dia masih bernafas, berarti kita ada kemungkinan untuk sembuh. Dan ada kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik. Yang paling penting itu kucing itu dikontrol makannya walaupun sedikit. Harus makan? Suapi. Harus makan? Harus suapi. Sekali pun misalkan di klinik diinfus, makan tetap orang harus masuk walaupun hanya satu tetek. Terus saya kan susah kan pandai itu. Tapi alhamdulillah sih saya beberapa pernah sampai sembuh, bahkan sampai sekarang kucingnya masih ada. Amin. Itu semua juga memang sudah ada waktunya ya. Kadang-kadang kan nggak mesti kematian itu nggak harus kena virus. Apa kan banyak. Kadang-kadang kucing sehat atau meninggal. Kadang-kadang yang sehat mati, yang sakitnya udah parah malah itu yang disembuhkan oleh Allah. Jadi, itu semua kehidupan kematian sudah rahasia yang di atas. Yang penting kita usaha gitu. Ya, kita kan di sini bukan shelter itu bukan untuk menghidupkan, tetapi memindahkan, rescue itu memindahkan dari sesuatu yang tidak aman ke tempat yang aman dengan usaha yang terbaik yang kita miliki. Masalah hidup dan mati bukan urusan kita.
lakukan aja dulu yang baik. Iya, yang penting usaha dulu ya. Gitu. Yang usaha dulu. Betul guys, ini ruang mungkin sakit tapi nggak bau, hebat banget. Ya, berarti kalau nggak bau kan berarti nggak banyak bakteri berarti kan? Karena di sini minimal 2 jam harus ada orang masuk sini untuk kontrol semuanya. Paling maksimal. Gaji. Mau ganti, mau mobile, pokoknya maksimal 2 jam, jangan lewat dari 2 jam. Kalau kita sih lebih ke 45 menit, wow. Satu orang tuh harus kesini ngontrol keliling mana yang sekiranya harus di... ya ganti pasir, makanan, air gitu ya. Oh ini pasirnya harus diganti. Kalau pasir kan kita ini langsung ambil, ganti baru, yang ini cuci. Nggak diserok, buang kotorannya di luar, nggak di dalam. Terima kasih Pak Juna ya, terima kasih ilmunya, terima kasih dedikasinya, terima kasih nasihatnya, luar biasa pokoknya Pak Juna. Yuk sekarang kita mau pamit, kita mau ambil lihat dulu, ketemu lagi nanti.